Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tentu saja kali ini semakin menegangkan. Nah, Sobat Mimin, yang dimana di episode kali ini kita pun mengetahui bahwa kali itu rencana dari si Ika berhasil meyakinkan bahwa dia bukanlah orang yang menyebabkan kehilangan ataupun maling masuk ke rumah Buana, ya guys. Namun tentu saja Dewa Buana pun memberikan wanti-wanti kepada si Nana, ya guys, agar Nana bisa menjaga Nek Ratu dan juga mengawasi gerak-gerik dari si Ika ini. Dan memang benar saja, ketika saat ini Ika telah menidurkan Nek Ratu, dia pun beralasan kepada Nana untuk pergi keluar membeli obat pusing, ya guys. Yang tentu saja Nana di situ menaruh kecurigaan yang amat besar, apakah memang benar si Ika ini pergi ke sebuah klinik untuk membeli obat atau memang dia pergi untuk bertemu bersama seseorang karena rencana dan juga ambisinya untuk mendapatkan ataupun menguras harta kekayaan dari Buana. Karena Kevin meminta si Ika ini untuk mengambil lagi harta-harta mereka yang pada waktu dulu telah diambil oleh Buana. Itulah yang dikatakan oleh Kevin kepada si Ika hingga akhirnya Ika masuk di keluarga Buana. Nah, Sahabat Mimin, sepertinya kali ini juga si Ika memang tidak pergi ke sebuah klinik dan dia akan bertemu bersama dengan si Kevin, yang dimana di sini Nana pun mencoba untuk mengikuti kemana perginya si Ika. Dan mudah-mudahan saja bahwa Nana memang akan berhasil mengikuti si Ika dan mengetahui semuanya, ya guys, yang tentunya dia akan melaporkan kepada Dewa Buana. Namun kita pun tidak tahu apakah nanti si Kevin ini berhasil mengetahui jika ternyata si Ika ini dibuntuti oleh Nana, dikarenakan Nana ini terlalu lemah, ya guys, yang dimana Kevin dan juga si Ika bertemu. Namun Kevin mendapatkan pengawalan yang sangat ketat dari anak buahnya, sehingga tentu saja pergerak-gerikan dari Nana ini berhasil diketahui. Dan mudah-mudahan saja tidak terjadi hal yang buruk atas apa yang dilakukan oleh Nana untuk mengikuti si Ika, ya guys. Dan mudah-mudahan Kevin tidak melakukan kejahatan terhadap Nana. Dan apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tentu saja semakin menegangkan dan tayang setiap hari hanya di SCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.